Sumpah gratis. Sumpah gratis. Satu. Satu. Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih pada kesempatan ini yang lain. Kita bersama latihan khususnya di ranting Tolbesari bersama saya selaku ketua jabar termasuk yang mendirikan perguruan pornografi di Kabupaten Bondowoso ini. Jadi berdiri sejak tahun 1998 sampai sekarang bisa menerbitkan kurang lebih sampai 9 ranting yang ada di Kabupaten Bondowoso ini. Dengan demikian, kalau perguruan pornografi ini dulu full kontak yang diarahkan dalam kegiatan ini merupakan semua aliran perguruan yang betul-betul kalau di Jepang dipergunakan untuk pasukan elit di Jepang. Namun di Indonesia ini berkembang dengan kemajuan zaman, akhirnya anak didik kita ditarget untuk menjadi atlet dan berprestasi. Jadi yang pola full kontennya bisa 50% hilang sehingga prestasi yang dikedepankan. Sehingga kita bisa masuk ke sekolah-sekolah, ekstrakurikulum sekolah termasuk SMP Bujer, SMP 1, SMP Pelajikan, termasuk SMA 2 dan ranting Bina Warga. Hal demikian perlu maju. Disebutkan bahwa kita sudah mencetak kelas provinsi maupun tingkat kabupaten sehingga untuk masa depan adik-adik kita khususnya di wilayah Tolbesari ini yang belum bergabung silakan kami siap mengantarkan anak-anak Tolbesari menjadi anak-anak yang berprestasi. Harapan saya kita mendidik anak-anak yang betul-betul anak bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan istilahnya bisa berguna bagi orang tua, bisa remaja sehingga anak-anak ini betul-betul generasi muda yang positif. Jadi tidak liar, tidak ada sehingga mulai dari kecil sudah terdidik, mulai kedisiplinan termasuk tata tertib dan sebagainya di perguruan pornografi siap memimpin itu. Dengan harapan kita sambut mungkin wali murid yang sekarang sudah menitipkan anak-anak putrinya kepada kami, perguruan kami sudah dibuktikan bagaimana kedisiplinan di rumah, bagaimana dibedakan dengan yang ikut di perguruan maupun yang tidak. Itu ya, oke.